Hai, assalamualaikum. Hari ini saya mau bikin pancake coklat tanpa telur. Nah, ini teksturnya lembut banget. Tuh. Bahan-bahannya ada terigu 5 sendok. Ini udah diayak ya. Ada susu kental manis 1 saset, setengah gelas air. Ada coklat bubuk 10 gram, sedikit vanili, kalau mau pakai juga, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Baking soda 1 sendok teh dan gula 3 sendok makan. Kalau mau lebih manis bisa tambahin lagi, kalau mau nggak manis bisa dikurangi. Rutin dulu susunya, susu kental manisnya. Kemudian masukkan semua bahan ke dalam sini sampai tercampur rata seperti ini. Siap dimasak dengan api kecil. Nah, tunggu sampai gelembung ini keluarnya banyak, baru nanti dibalik. Dibalik. Oops. Hasilnya pancake coklat tanpa telur, lembut banget teksturnya. Silahkan mencoba. Nah, ini teksturnya lembut banget tuh. Enak banget.